Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Sorimji Kempo Indonesia Sumatera Barat Perkemi Sumbar persiapkan atlet andalan untuk mengikuti Prapon 2023 yang akan digelar pada pertengahan Agustus mendatang. Persiapan untuk mengikuti Prapon tersebut telah dimulai sejak Januari 2023. Saat ini, Perkemi Sumatera Barat telah melakukan TC berjalan yang dipusatkan di Padang dengan jadwal latihan Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selain itu, latihan juga dilaksanakan di daerah masing-masing dengan pengawasan Pengkap dan Pemkot masing-masing. Pelatih Kepala Kempo Sumatera Barat Burhendra menyebutkan, TC berjalan berupa latihan fisik dan persiapan pertandingan. Sedangkan atlet yang mengikuti TC berjumlah 25 orang. Pihaknya menargetkan dapat lolos PON 21 di Medan dan Aceh tahun 2024. Persiapan dalam TC berjalan, dan TC berjalan 4 kali kalau sentralisasinya ke di Padang. Pertama di Padang, itu Jumat, Sabtu, Minggu, dan non-sentralisasi di daerah masing-masing diatur oleh Pengkap dan Pengkopnya daerah masing-masing. Sudah sejak kapan kita TC berjalan? Kita sudah bulan Januari sudah jalan. Berapa? TC berjalan. Utamanya untuk pelatihan fisik dulu 3 bulan, baru kita masuk pelatihan khusus. Pelatihan khusus baru pelatihan prometer dan persiapan pertandingan. Syawaludin, Padang TV.